Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menambahkan keranjang kuning di TikTok lebih mudah, bukan 1000 follower lagi. Terbaru 2024 ya teman-teman. Gimana caranya bisa menghasilkan uang di TikTok affiliate melalui keranjang kuning? Ya, kerennya lagi, ini syarat mulai dipermudah ya teman-teman. Syaratnya itu ada penurunan jumlah follower. Syarat sebelumnya itu harus 1000 follower ya teman-teman, baru bisa daftar TikTok affiliate dan mengaktifkan keranjang kuning. Nah, keranjang kuning ini bisa muncul itu harus 1000 follower. Sekarang tidak perlu ya teman-teman, dipermudah syaratnya, dikurangi lagi follower yang harus memenuhi syarat itu. Nah, bagaimana caranya menambahkan keranjang kuning di TikTok? Kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi TikToknya. Nah, keranjang kuning ini berfungsi untuk menautkan produk-produk affiliate ya, biar kita bisa dapat komisi ya teman-teman. Nah, di sini contohnya, followernya belum ada 1000 ya teman-teman. Jadi kita mau menambahkan keranjang kuning di TikTok. Caranya klik di bagian TikTok Studio. Nah, di sini cari aja di bagian monetisasi ya teman-teman. Di sini TikTok Shop for Creator. Nah, kita klik aja TikTok Shop for Creator. Di sini kita lihat syaratnya. Promosikan produk dapat komisi. Mulai raih komisi dari setiap penjualan yang memenuhi syarat yang Anda hasilkan dengan menambahkan tautan produk ke konten video. Nah, ini ya teman-teman. Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Jadi akun ini memenuhi syarat. Padahal ini belum 1000 follower ya teman-teman. Karena syaratnya ini baru. Patuhi panduan komunitas. Yang kedua, memiliki lebih dari 600 pengikut. Jadi bukan 1000 lagi ya teman-teman. Ini cuma 600 pengikut, kita bisa memunculkan atau menambahkan keranjang kuning di TikTok ya. Jadi lebih mudah. Yang ketiga, berusia minimal 18 tahun. Yang terakhir, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Kita tinggal terapkan saja di sini ya teman-teman. Kita terapkan. Kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Selamat, Anda sekarang bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan. Nah, mulai mendapatkan penghasilan nanti. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita pusat afiliasi. Kita bisa menambahkan produk. Nah, nanti di depan akan ada keranjang kuning. Wah, kalau belum ada keranjang kuning, teman-teman keluar dulu caranya. Setelah itu, selang beberapa menit, teman-teman masuk lagi. Kita masuk lagi. Ditunggu aja sebentar. Nanti biar merefresh. Nah, biar ada muncul dan bisa menambahkan keranjang kuning. Seperti ini. Nanti akan keluar keranjang kuningnya. Otomatis keluar ya teman-teman. Di sini. Di sini. Kita klik. Otomatis keranjang kuningnya ada di sini ya teman-teman. Tanpa perlu 1000 follower lagi, kita bisa menambahkan keranjang kuning di TikTok. Nah, udah bukan? Syaratnya diturunkan lagi. Nah, kita langsung saja mulai. Kita bisa menambahkan beberapa produk di sini. Kita mau jualan apa? Tergantung teman-teman. Mau elektronik, mau fashion, mau produk rumah tangga, bisa di sini. Nah, jadi kreator promo bulan ini. Nah, ini kreator yang teratas. Kinerja akun. Nah, ini kita cek kinerja akunnya di sini. Reputasinya baik ya teman-teman. Kita tidak pernah melanggar panduan-panduan komunitas. Jadi akun kita aman dan bisa buat daftar
TikTok affiliate. Nah, ini kalau mau nambahkan produknya, temukan produk yang akan dipromosikan. Nah, di sini marketplace produk kategori untuk Anda, tambahkan produk di etalase. Kita bisa buka. Nah, di sini pasti laku, terlaris, kecantikan, pakaian dalam, ibu bayi, sepatu anak, gaya hidup, elektronik. Banyak sekali, teman-teman. Kita bisa mempromosikan di sini, bisa dapat komisi 13.000. Di sini 2.000, 4.000, tinggal pilih aja. Mau komisi yang besar atau komisi yang kecil, bebas, itu terserah teman-teman. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.